Halo semuanya, kali ini saya berada di kota Qingdao, salah satu kota pesisir yang paling indah di Tiongkok. Seperti yang banyak orang ketahui, kota Qingdao terkenal dengan pantainya, bir, makanan laut, dan perpaduan gaya bangunan Eropa dan Tiongkok. Qingdao yang terletak di Provinsi Shandong memiliki banyak keunikan, terutama sejarahnya, yaitu pengaruh Jerman pada akhir abad ke-19. Qingdao sebagai kota internasional dan inovatif menarik banyak perhatian, khususnya anak muda untuk datang ke sini untuk berlibur, menikmati keunikan, keramahan, dan tentu saja iklimnya yang sangat menyenangkan. Halo semuanya, kali ini saya sudah berada di depan Museum Haier. Haier adalah merek peralatan elektronik yang sangat terkenal dari Tiongkok. Siapa yang tidak tahu Haier? Didirikan pada tahun 1984, Haier Group adalah penyedia solusi kehidupan yang lebih baik dan transformasi digital terkemuka di dunia. Haier saat ini memiliki 35 kawasan industri, 138 pusat manufaktur di seluruh dunia, dan jaringan penjualan global di lebih dari 200 negara dan wilayah. Haier ini sangat terkenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, saya datang ke Qingdao dan kemudian ingin mengunjungi museum ini, ingin tahu bagaimana sejarah peralatan elektronik dari merek Haier ini. Saya sangat penasaran ketika datang ke Qingdao, ingin mengunjungi museum Haier ini karena peralatan elektronik rumah tangga di apartemen saya itu kebanyakan adalah Haier. Kalian bisa lihat di belakang saya itu adalah Museum Bir Qingdao. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Qingdao adalah salah satu merek bir di Tiongkok yang sudah bersejarah lama, tentu sangat terkenal. Semua orang Tiongkok tahu bir Qingdao, juga telah diekspor ke berbagai negara. Saya datang ke Qingdao juga ingin menyaksikan bagaimana pembuatan, proses pembuatannya bir Qingdao ini dan juga merasakan langsung. Di Museum Bir Qingdao ini, para pengunjung bisa membeli souvenir kreatif, misalnya produk-produk bir Qingdao yang berbagai macam varian, berbagai macam jenis, dan juga ada aksesoris-aksesoris yang mereka buat di sini seperti topi, ada gelas, botol, dan berbagai macam. In China, there are a lot of beer brands, yeah, including Qingdao. How do you feel about Qingdao? So in my experience drinking Chinese beers, I think that my personal favorite is actually Qingdao, probably. Right. In terms of just like your typical like bottled beers or like canned beers that you would find like in the convenience store, like mass-produced beers, I like Qingdao. Cheers, man. Cheers, man. Yeah. Pada bulan Desember 2022, Qingdao Shanghai Cooperation Pearl International Expo Center secara resmi dibuka. Platform ini mempromosikan kerjasama bilateral dan multilateral antara organisasi kerjasama Shanghai dan negara-negara di sepanjang sabu dan jalan. Platform ini penting untuk integrasi teknologi dan talenta yang mendalam. Di kunjungan saya selanjutnya ini, saya sudah berada di tempat pameran, suatu tempat pameran yang sangat megah, sangat besar ini. Ini adalah tempat pameran SCO, Shanghai Cooperation Organization, yang mana Tiongkok dan negara-negara Eurasia seperti India, Kazakhstan, ada Pakistan, Rusia, Iran, mereka bekerja sama. Jadi mereka datang ke tempat pameran ini untuk bekerja sama dalam kaitannya adalah bisnis, pariwisata, budaya, dan lain sebagainya. Mari kita jelajahi tempat ini. Setelah menjelajahi, mewawancarai, dan merasakan langsung kehidupan di kota Qingdao, saya merasakan kehidupan yang khas dalam aspek industri dan pariwisatanya.
Kedua aspek ini saya pikir menarik banyak wisatawan dan banyak anak muda yang datang ke sini untuk berpariwisata ataupun menetap di kota pesisir Qingdao. Saya Hendy Winarto dari Indonesia dan sampai jumpa.